Al-Imam Zamakhsyari, seorang ahli tafsir, pengarang tafsir Al-Kasyaf, dinukilkan oleh Imam Qalyubi dalam kitabnya Nawadir, itu pernah bertanya kepada Imam Ghazali tentang tafsiran ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Imam Ghazali menjawab, "Idza istahala an ta'rifa nafsaka bi kayfiyatin aw ayniyatin fa kayfa yaliku bi 'ubudiyatika an tasifahu ta'ala bi ayna aw kayfa wa huwa muqaddasun 'an dzalik." Wahai Imam Ghazali, makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, di atas ars istawa, maknanya apa itu? Apakah itu makna secara lugawi, betul-betul Allah duduk di atas singgasana? Apa kata Imam Ghazali? Mustahil. Mustahil bisa menyatakan Allah duduk di satu tempat, Allah duduk di atas singgasana, itu mustahil kata Imam Ghazali. Kenapa demikian? Karena mustahil dirimu bisa tahu di mana letaknya jiwa. Apakah kita tahu letaknya jiwa? Kata ruh kita ada di mana? Yang kita yakini ruh itu ada di dalam diri kita, tapi kita tidak tahu ruhnya tempatnya di mana. Paham? Kata Imam Ghazali, kalau ruh saja, jiwa saja yang kita miliki sebagai makhluk, kita tidak tahu dia tempatnya di mana dan bentuknya bagaimana, maka bagaimana mungkin kita ini hamba yang lemah, otak kita tidak sampai dengan ilmunya Allah, berani mensifati Allah itu di mana dan bagaimana? Wa huwa muqaddasun 'an dzalik. Allah suci dari itu semuanya. Jadi Imam Ghazali mensucikan Allah, Allah mensucikan dirinya, Imam Ghazali mensucikan Allah, Nabi Muhammad mensucikan Allah, Imam Ali mensucikan Allah.